gue balik dulu, perasaan gue kagak enak. Bener lo, Gi. Mendingan gue pergi sendiri daripada bawa-bawa lo ngerepotin. Bentaran banget di kontrakan, badan baru gatel, mata baru gatel, kaki juga baru gatel semuanya. Tolong mak, mak, ini gara-gara air kontrakan ini mak, air kontrakan udah kayak comberan. Aduh aduh aduh, mata baru bengkak loh, mata baru bengkak loh. Ya Allah, nungguin laki yang kayak gini juga belum ketemu, udah iseng banget di kontrakan mana sendiri, udah kayak kuburan. Aduh, gue takut ada siapa apa. Jadi nanti ntar ya. Ah, siapa lo kodok hitam? Eh, kodok hitam, kodok hijau adanya di empang. Iya, warungnya tutup. Perasaan tadi kayaknya ada yang lewat deh. Tapi siapa ya? Apa cuma perasaan aku aja kali ya? Sama Fatih. Mudah-mudahan dia bisa dengar teriakan aku dan cepat datang. Dia gak bergeming kena pukulan saya. Kalau gini terus saya bisa kelabakan dan kalah. Saya gak ngerti kenapa tenaga makhluk ini kuat banget. Siapa yang ngirimnya buat neror warga? Thank you.
itu bukan manusia biasa. Saya jadi khawatir sama Chelsea. Jangan-jangan makhluk itu udah sampai sana. Gue harus ngikutin guru Kinan nih. Tadi Ren dibawa kemana ya? Guru Kinan arah mana ya? Arah sini apa sana? Mau cari siapa kamu? Dasar penguntit. Bukan gitu maksudnya guru. Guru salah paham. Bohong kamu. Bener guru, Faye gak bohong. Guru paling gak suka kalau kamu gak mendengarkan perintah guru, Faye. Iya guru, maaf. Awas ya, kalau kamu berani nguntit lagi, guru gak akan segan-segan ngasih kamu pelajaran. Ren, ayo. Gue harus hati-hati nih. Guru Kinan mulai curiga sama gue. Ancamannya gak main-main. Seandainya gue gak punya salah sama Kampung Jawara atas kematian Chelsea, gak sudi gue di samping Guru Kinan. Tapi biar gimana pun, gue harus ngawasin Rin nih. Takutnya dia berubah jahat seperti Guru Kinan. Babe, badan Chelsea sakit, Be. Tapi lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Be. Be, tante Anini masih dalam kamar. Yaudah, lu kesana. Iya, Be. Makhluk apa sih ini? Wah, gua gak bisa bertarung di tempat yang sempit.